Gunung Ibu yang terletak di Maluku Utara kembali meletus dan memuntahkan awan hitam tebal setinggi 5 km ke udara. Gunung berapi yang letaknya tepat di Pulau Halmahera Maluku Utara ini tercatat meletus lebih dari 2 menit pada Selasa 4 Juni 2024 pagi. Menurut video yang dibagikan Badan Geologi Indonesia, gunung terlihat memercikan api di puncak terlebih dahulu, sebelum akhirnya kolom abu tebal meluncur dari puncak gunung. Disebutkan bahwa di dalam muntahan abu tebal tersebut terdapat material, yakni abu vulkanik dan pasir. Saat letusan terjadi, angin bertiup ke arah barat, sehingga membuat material vulkanik terbawa angin ke lokasi tempat tinggal warga dievakuasi setelah letusan sebelumnya. Sejak 16 Mei 2024 sampai hari ini, Gunung Ibu masih berstatus awas atau level 4, lantaran aktivitas vulkanik dan kegempaan masih terbilang tinggi. Pada 1 Mei hingga 1 Juni 2024, Badan Geologi mencatat ada sebanyak 65 kali gempa letusan di Gunung Ibu, 14 kali gempa guguran, dan 235 kali gempa harmonik. Gunung Ibu sendiri merupakan gunung api tipe strato yang memiliki ketinggian puncak 1.340 meter di atas permukaan laut yang secara administratif termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Badan Geologi menghimbau kepada masyarakat yang terdampak hujan abu untuk tidak banyak beraktivitas di luar ruangan dan disarankan untuk menggunakan masker serta kacamata.